Welcome back to my channel. Dan hari ini aku sedang merayakan ulang tahun yang ke-17. Yeay. Tolong semuanya penonton bayaran. Jadi hari ini aku lagi di daerah Dharma Wangsa. And acaranya akan mulai jam 6:30. Jadi kita lagi foto-foto dulu karena mumpung outdoor terus dekornya bagus. Lihat, banyak lampu-lampu. Jadi aku mau picture first. Jadi ini gue baru naik karena gue tadi di bawah yang nonton nggak ada. Jadi di sini sudah ada bestie, ada Kila, gitu kan. Ada Azura, ada Albi, ada Keno, ada Raffi, ada Diva, ada Mami, ada banyak sekali. Gue lupa. Oh, anak-anakku. Nanti diambilin kok. Jadi hari ini gue ulang tahun dengan mengundang berbagai teman-teman dari berbagai kalangan, dari berbagai lama dah kelompok, berbagai golongan, bukan berbagai ini, murid-murid Pak Jojo. Gak ada yang ngerti. Jadi jadi gue itu sebenarnya sehari-hari hidupnya di sekolah sama mereka. Jadi kayak murid dojo ya, kita skip aja yuk, gak usah kasih lihat. Kadonya tertinggal di rumah. Kenapa sih semua orang dari tadi kadonya tertinggal di rumah? Oh, iya. Banyak yang ketinggalan. Mau minum. This is my grandpa, everyone. Hai bapak, say hi. Hai. Happy birthday, Nesya. Cantik sekali malam ini ya. Saya pusing dan saya bawa kencur guys. Sorry guys, gue bawa kencur, suara gue habis hari ini. Terus disuruh nyanyi, tapi gak tahu mau nyanyi apa, jujur. Open request ya di bawah. Jadi ini adalah sahabat-sahabatku sejak TK. Ada Andra, ada Rafi, ada Ojan, ada Axel, ada Akeno, ada banyak deh. Gue gabut gitu loh, kayak gue gak tahu mau ngapain. Ada Shakira sama Genta. Tuh lihat, Shakira Jasmine sama Augenta. Mereka datang loh guys, aku terkejut loh guys. Thank you.
Hari ini Nesya berulang tahun. Saya, istri saya, kakaknya Nesya, dan Nesya merasa benar-benar berbahagia. Senang sekali karena semuanya bisa kumpul hari ini memberikan support kepada Nesya. Dan hari ini sangat istimewa sekali. Kenapa sangat istimewa sekali? Karena hari ini dia bisa perform di depan kawan-kawannya semua. Terima kasih banyak sudah membimbing dan mendidik dan membesarkan Nesya sampai saat ini. Sudah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang pastinya cuma bisa didapat dari Mami sama Papi. Yang pastinya semua itu hal-hal positif yang Papi dan Mami inginkan untuk Nesya ke depannya akan menjadi seperti apa. Selasa peristiwa. Sedih. Tangannya dong untuk Nesya. Mama sudah bercek aja. Ke siapa? Kakak tercinta. Pelukannya dong, pelukannya mana? Ayo. Oh. Iya, tapi di rumah aku ya, Ma ya. Aku ya. Oh, ya. Silakan Grandma. Boleh peluk Grandma? Peluk sayangnya Grandma. Berikan tepuk tangan meriah dong untuk Kanesha. Happy birthday to you. Selamat. Bukan salah, hari ini bukan hari Sabtu. Hari ini kamu cantik banget. Oh maaf om, om maaf om, enggak om, enggak om, maaf om. Ini gimmick, gimmick om, gimmick om. Kalau di TV gimmick om. Tuhan dia, lagi denganku. Lupakanlah aku denganku. Como si fuera lo que está. Lagi-lagi, lagi-lagi, lupa.
you everybody, and we are La La Huta. Makasih banyak guys buat yang udah nonton, makasih banyak yang udah datang, dan makasih banyak buat kakak-kakak Lala Huta. Kita masuk vlog kamu. Jangan lupa like, subscribe guys. Bang, boleh gombalan buat Nesha sekali lagi dong. Oh, aduh, tadi apa ya? Udah dua ya? Lupa. Oh iya, ada satu lagi ya. Nesha, habis ini kemana? Kenapa ya bang? Enggak, kamu jawab, gak kemana-mana gitu. Oh, gak kemana-mana. Gak kemana-mana? Iya. Berarti kita jodoh dong, kalau jodoh gak kemana. Oh iya. Kita sudahi saja vlog ini. Bye guys, see you on the next video. Bye.